Pak. Malaikat itu akan datang setelah 7 langkah dari orang terakhir meninggalkan kuburan. Kakek. Saya, kamu jangan khawatir. Kamu tenang aja. Pasti kakek sendirian di sana. Gak ada yang nemenin kakek. Kakek tuh gak sendirian. Kakek tuh ada yang nyambut di sana. Kakek sudah senang, ya. Maksud papa siapa, malaikat? Ma. Pak, malaikat itu akan datang setelah 7 langkah dari orang terakhir meninggalkan kuburan. Kakek. Saya, kamu jangan khawatir. Kamu tenang aja. Kakek pasti sudah senang. Kok mama suka yakin gitu sih? Mama yakin kok kalau kakek itu senang dihibur. Mama tahu dari mana? Kamu lihat aja sendiri. Tuh. Waduh. Selamat siang. Iya betul, selamat siang Pak. Normal biar surat-suratnya Pak. Oh ada lah Pak. Ya. Yang ini. Oh iya. Surat-suratnya lengkap Pak. Iya. Tapi ini nih masalahnya, ini kenapa nih kaca spionnya kenapa nggak dipasang? Oh ada Pak. Tadi patah waktu saya jalan. Ini nih itu. Ya di mana-mana itu kaca spion dipasang di pintu kayak mobil itu tuh yang depan itu dipasang di pintu. Oh dipasang di pintu. Iya ya. Ya. Iyalah Pak. Gimana? Iya. Pasang dulu dah. Iya. Sebentar ya Pak. Iya. Pak, spionnya sudah saya pasang. Boleh saya ambil listrik aja, Pak? Udah kamu pasang, coba lihat. Coba Bapak tengok itu. Waduh! Iya! Ini kenapa pintunya dicopot terus pasang ke sini? Bapak bilang aja sudah pasang seperti mobil yang depan itu. Kata spionnya aja, dodol. Dicopot ke pintu saya gimana sih? Bantuin padamin dong. Aduh Pak RT, susah Pak, gimana caranya? Loh itu kan dekat sungai, tinggal pakai air sungai langsung siram. Aduh kalau itu saya juga tahu, tema saya rumah cipto. Masih cakep kan mesinnya? Cakep sih, mulus mesin sih. Ah. Udah gini aja deh. Buat lo berdua nih udah langganan ya. Gua kasih 50. 50, Pak. Ya. Udah cepetan bayar sekarang. Mama main buru-buru aja, Papa cuma bawa setengah duitnya. Pak, bayar setengah dulu boleh ya? Bayar setengah. Bisa ya? Nah, sisanya kapan? Akhir bulan, Pak. Nyicil. Salah di saya, Pak ya. Eh, udah setengah dulu, agak apa-apa ya, udah langganan. Ini istri saya maksa nih, buru-buru katanya nih, ya udah ya, gak apa-apa ya. Udah lah, ini itu. Udah diterima. 25 nih, 25 nih, udah percaya deh ya. Iya deh ya, iya. Iya dong. Boleh. Udah lah, elah. Kapan bulan lo? Ya, pas. Makasih ya. Senang berbisnis dengan Anda. Iya sih, senang bisnis sama gua. Tapi mentang-mentang bayarnya baru setengah, mobilnya baru juga setengah. Ya, elah, kasih depan. Wah, gimana sih? Nah, kalau udah lunas, nah gua kirim tuh cupnya, ya. Gimana sih mau bayar setoran kalau kita gak bisa? Ya pake buat penumpang dong. Ya bisa, selalu berdiri aja penumpangnya, susah banget.